Masuk dalam ini aku bilang. Dengan penggambaran filem ni bermula dari Rosana Cerita 87 dan untuk hari ini ada sesi Kaki Bakar filem arahan UW Haji Sa'ri dan saya terlibat sebagai pengarah seni untuk filem ini. Kaki Bakar ni dia diadaptasi dari sebuah cerita pendek William Faulkner, jadi diangkat dan diadaptasi dengan baik oleh UW dan ia berceritakan tentang satu keluarga yang bekerja dengan seorang orang kaya lebih kurang macam tu. UA adaptasi itu diadaptasi dengan sangat baik bagi saya sebab dia telah mengangkat benda itu sampai kita lupa yang benda ni sebenarnya satu adaptasi dari orang putih. You tengok filem ni sangat jati dirinya sangat tinggi ya. Sebab itulah dia menjadi filem Malaysia dan filem kita yang pertama pergi ke Cannes Festival pada tahun 1995. Sebab cerita ni dia menceritakan tentang watak kakang ni yang dibawa oleh arwah Khalid Saleh dan Belle menjadi anak dia. Jadi filem ni memang sebenarnya dia ada tiga benda utama, iaitu konflik interest yang saya sebut tadi, iaitu pertembungan darjat ni, pertembungan orang kaya orang miskin. Yang kedua tentang pengaruh ayah kepada anak, kalau kita tengok cerita ni tadi ya. Dan yang ketiga ialah tentang jati diri lah, di mana kita berada kita akan membawa style kita juga. Kita sebenarnya filem perlu ada apresiasi filem macam ni selalu, sebab kalau tidak dia orang pergi tengok di panggung dia kadang-kadang dia tak faham, bukan tak faham, dia enjoy macam tu je. Tapi bila ada apresiasi filem, dia ada karyawan di situ, ada pengarah dia, ada macam ini UA tak boleh hadir, dia suruh saya mewakili dia. Jadi kita sebagai penonton, lepas you tengok, you baru you tahu, oh sebab tu macam ni, sebab tu macam ni. Sebab tu dia bawa truk tu kayu. Jadi benda-benda itu yang selalunya jarang kita angkat lah. Macam tadi soalan tu moderator ada tanya saya. Dia ada tanya. Dia kata kalau nak kita nak buat balik, dia tanya sebagai perkara seni apa yang saya tak puas hati dengan direction, kalau boleh dibuat lagi, kalau boleh diberi peluang kan. Saya kata Kaki Bakar tu eloklah dia kekal sebagai yang itu, sebab kita buat kerja tu di tahun 90-an dengan teknologi yang rendah, dengan bajet yang tak tinggi ya. Ada setengah filem tak perlu kita remake, biar dia kekal macam tu je. Dia remake ni, kita boleh remake satu, kita akan menang satu je, teknologi. Kita boleh buat efek yang lebih baik, kita ada lighting yang baru, ada digital kan. Tapi saya rasa dia punya jiwa tu belum tentu kita boleh angkat yang macam tadi tu. Sekarang filem-filem macam ni yang suka tengok, student filem, orang filem dan peminat filem yang hardcore lah. Kalau orang biasa, penonton di level biasa tu, macam mana kita nak educate dia menghayati filem macam ini? Filem Kaki Bakar ialah diadaptasi daripada sebuah cerpen. Ia mengisahkan seorang lelaki bekas tentera daripada seberang datang ke tanah ini. Kaki Bakar, bila first kita dengar tajuk dia, memang kalau kita faham lah, Kaki Bakar lah, memang dia yang suka membakar orang, batu api lah kira kan. Tetapi mungkin juga dia menjadi seorang yang mudah terbakar dengan apa-apa jua apa provokasi pun. UA mengadaptasi cerpen ni mungkin kerana perasaan marah ketika itu. Bila kita berada dalam usia muda, usia 20-an, 30-an, 40-an, mungkin kita ada benda yang marah-marah. So mungkin karya tu diadaptasikan jadi filem untuk menyampaikan marah-marah dia tu. Dari segi cast, dari segi pemilihan pelakon, untuk UA macam biasa, UA memilih pelakon-pelakon yang berbakat ya, tetapi tersisih daripada dunia popular, glamour tu kan. Saya suka melihat ada satu scene keluarga ini makan malam dan kita akan dapat lihat hidangan dia tu simple-simple dengan botol kicap kat tepi. Inilah realiti pada satu keluarga mewah kelas ini kan. Dia tidak berpura-pura. Latar masa, latar tempat subjektif, tetapi dia dilihat relevan. Filem Kaki Bakar adalah salah satu filem yang
bagi saya secara peribadi sangat memberi pengaruh yang besar pada saya. Ya, program ini sebenarnya baik, okay, dan harus diteruskan kerana ia, saya tak tahu sebelum ni, tapi jikalau ini permulaannya, maka saya rasa wajar ia diteruskan. Masa saya tonton filem Kaki Bakar ni, saya baru perasan yang Bel Ngasih ada berlakon dalam filem ni. Dia merupakan pelakon utama. Baru-baru ni juga dia ada menang ABP. Dalam cerita ni pun saya ada nampak Tam pun ada berlakon juga. Banyak juga pelakon yang familiar. Dalam per 10 tu saya bagi dalam 9 per 10. Sebab saya rasa cerita ni dia sedikit macam mengajar kita macam mana seorang yang kita ni patut rasa bersyukur. Dalam kita nak minta bantuan orang tu, kita kena perlu merendahkan diri kita.